Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Fine, alhamdulillah. Today we are going to continue our lesson about alphabets. Let's look at page 4. Part C. Say the letters your teacher points to. Okay. Number 1. Lihat nomor 1. Kita baca sama-sama. Let's read together. Number 1. A. B. C. D. E. F. G. Good. Now number 2. H. I. J, K, L, M, N. Very good. Number 3. O, P, Q, R, S, T, U. And the last one, number 4. V, W, X, Y, Z. Very good. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang kita lanjut. Part D. Coba kalian lihat. Itu Pak Guru sedang menyuruh Tini untuk spell the word. Chair. Tini menjawab C H A R I R. Chair. Namanya spelling, mengeja. Oke, kita lanjut. Halaman 5. Kita baca bersama-sama. Kalian menirukan Bu Zulfa. Apple. Spell it. A P P L E. Watch. Spell it. W A T C H. Next, lion. Spell it. L I O N. Next, K. Spell it. K E Y. Sudah bisa semua kan? Alhamdulillah. Ini yang tadi kita baca. Terus sekarang lanjut ke halaman 6. Write every object in the picture, spell it correctly. Coba kalian tulis nomor 1, ball, sudah. Number 2. Apa coba number 2? Nomor 2? Ya, payung bahasa Inggrisnya apa? Umbrella. Umbrella, kalau belum tahu tulisannya seperti apa, kalian lihat di halaman 8, kalian cari di situ. Ada tulisan umbrella. Kalian tulis di nomor 2. U M B R E L L A atau double L. Oke, number 3. Apa itu? Meja. Meja bahasa Inggrisnya apa? Table. Kalian juga bisa lihat di halaman 8 tulisannya. Table. T A B L E.
Number four, nomor empat. Gambar apa itu? Gaun. Gaun bahasa Inggrisnya apa? Dress. D R E S S. Okay. Next, number five. Apa itu? Pensil. Pensil gambar bahasa Inggrisnya apa? Pencil. P E N C I L. Okay, number six. Gambar apa? Dasi. Dasi bahasa Inggrisnya tie. T I E. Sudah. Number seven. Gambar apa itu? Jam. Watch. W A T C H. Number seven. Gambar apa? Penggaris. Penggaris apa? Ruler. R U L E R. Number eight, nomor delapan. Gambar apa? Kucing. Ya, kucing apa? Cat. C A T. Number nine. Gambar apa? Gajah. Gajah apa? Elephant. E L E P H A N T. Nah, sampai nomor 9. Hanya nomor 9 saja. Sudah selesai. Sudah selesai semua kan? Oke, sekarang kita lanjut. Coba Bu Zulfa akan membaca kata-kata antara nomor 1 sampai nomor 6. Kalian pilih A atau B yang dibaca Bu Zulfa. Siap? Oke, dengarkan baik-baik. Number one. H A T. Dijawab dulu, dilingkari saja A atau B. Nanti Bu Zulfa kasih tahu yang benar yang mana. Nanti setelah sampai nomor 6. Number 2. G E L L. Number 3. L Y O N. Number 4, nomor 4. S N O W. Number 5. N I N E. The last one, number 6. S M I L E. Sudah dijawab semua? Coba kita cocokkan.
Nomor satu tadi apa? A atau B? Ya, A. Nomor dua? B. Nomor tiga? B. Nomor empat? A. Nomor lima? A. Nomor enam? B. Sudah betul semua? Yang masih salah dibetulkan. Oke, sekarang kita lanjut. Yang bawahnya. Choose the picture that begins with the given letter. Write the word. Oke, number two. Number one, dress. Berarti yang mana dress? Yang B, betul. Sudah dijawab di situ. Sekarang nomor dua, number two. Kata depannya H, H. Yang mana ya? Apa? Oh, yang A, A, horse. Tulisannya bagaimana? Yuk, kalian sambil menulis H, O, R, S, E. H, O, R, S, E. Number three. Yang mana yang huruf depannya E? E. Right, C. Eraser. Tulisannya bagaimana? E, R, A, S, E, R. Berusaha ulangi. E, R, A, S, E, R. Sudah. Sekarang lanjut nomor empat. Number four. Yang huruf depannya C. C apa? C. Kalau A itu car, bebas. C airplane. Berarti yang mana? Yang A. Dilingkari yang A. Tulisannya bagaimana car? C A R. C A R. Oke, sudah semua. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Minggu depan kalian ulangan bahasa Inggris ya. Dipelajari saja cara membacanya A B C D E sampai selesai. Nanti kalian akan disuruh membaca. Sudah sampai sini dulu pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.